Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya hanya di Amin Channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan review speaker portable dari brand lokal, itu GMC 881C. Ini produk lokal yang sudah cukup terkenal, pasti teman-teman sudah tahu ya. Oke, langsung aja kita bongkar untuk produknya, ada apa aja di dalamnya. Oh ya, sebelumnya saya beli ini di toko offline, toko elektronik langganan saya, yang jelasnya tepatnya ada di daerah saya. Sini ada kabel aux dan kabel charger yang digabung. Untuk aux-nya ini digabung dengan port charger ya, micro USB seperti ini. Ada juga kartu garansi serta kertas petunjuk yang cuma begini aja ya. Harganya saya beli dengan harga 135 kalau nggak salah ya, 135. Ini dia speaker portable-nya seperti ini, bentuknya minimalis, ada dua pilihan warna kalau nggak salah, ini ada hitam dan merah, tapi grillnya tetap hitam. Untuk grillnya terbuat dari besi-besi yang seperti ini, dan ada ya di depannya GMC. Untuk bodinya saya lihat bodinya ini terbuat dari plastik yang cukup solid ya, seperti ini, dan terdapat empat tombol yang punya fungsi masing-masing. Jadi nggak perlu lagi saya jelasin ya, warna hitamnya ini terkesan hitam-hitam yang betul-betul asli dari plastiknya, bukan finishing dari cat warna hitam, ini nggak ada ya, ini memang asli warna hitam dari plastik. Ada gantungan sebelah sini yang cukup sederhana juga seperti ini, dari kulit ya. Dan juga untuk belakangnya terdapat pasok radiator ini ya, radiatornya, dan juga ada port charger sekaligus untuk aux juga, slot memory card ada juga, USB atau untuk flash disk, dan sini ada tombol on off yang masih terbilang tombol on off nya masih tombol geser ya. Speaker GMC ini udah support juga TWS, dan sayangnya untuk koneksi bluetooth nya masih menggunakan versi lawas, itu bluetooth versi 3. Untuk output powernya dari speaker ini 20 watt dan kapasitas baterainya 1200 mAh. Untuk lama pengecasannya kurang lebih 3 jam. Oke, mungkin segitu aja untuk pembahasan singkatnya dari speaker ini. Jadi langsung aja pada intinya, kita akan tes speaker ini gimana kualitas suaranya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay terus di channel saya. Oke, sekarang langsung aja kita tes suaranya. Untuk pertama single speaker dulu, nanti yang keduanya yang TWS. Langsung musiknya, bukan dulu bluetoothnya. Oke.
Oke, sekarang langsung kita uji TWS-nya. Hubungkan TWS cukup menekan tombol play dengan cara ditahan selama 3 detik. Selama 3 detik kalau ada bunyi beep, berarti dia sudah terhubung. Jadi nanti salah satu dari speaker ini ada yang lampunya nyala terus, kalau satu lagi berkedip-kedip, nah itu tandanya sudah terhubung, sudah pairing ya. Langsung aja kita lanjut musiknya. I get lost inside my thoughts, and when I start to think over time, how close it starts to end up on the brink. I tried so hard, but all these scars, they cut so deep I bleed. I fell so fast from heaven, it's like someone clipped my wings. Now I'm falling, and I can't see the ground. Can we stop this gravity? It keeps bringing me down. I can't tadi kualitas suara dari speaker GMC 881C. Simpulan dari saya, suaranya cukup mantap dan bassnya juga cukup nendang buat saya. Ini suaranya suara speaker dari GMC ini bukan cuma keras aja ya, tapi menurut saya udah cukup detail dari musiknya dan vokalnya juga jelas. Apalagi ini udah 20 watt. Ini outputnya sudah 20 watt. Oke. Mungkin segitu aja review dari saya. Jangan lupa klik like,
dan subscribe-nya bagi yang belum, dan jangan lupa pula tekan tombol loncengnya biar dapat terus video-video terbaru dari channel saya, hanya di Amin Channel. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.